saying that it feels right. And halo semuanya, kembali dengan saya Raffi, Lord Notch Miner. Dan hari ini kita lagi bermain Minecraft. Dan kita bermain map yang berbeda lagi, karena kemarin 2 hari lalu dan kemarin kita bermain Minecraft map yang bernama Villager Trouble, ada 2 episode. Dan kita kembali lagi bermain ini yang adventure map ya. Waktu itu kan kayak semacam puzzle map gitu, kalau ini adventure map guys. Yang kemarin juga adventure map sih, tapi ini lebih kayak bukan adventure, kayak PvE. Jadi kayak ada wave-wave-nya. Nanti kalian lihat aja, aku jelasin selagi kita bermain map ini. Dan builder dari map ini adalah Gorimir, and redstone-nya adalah Lightstack. Jadi redstone itu yang buat bagian buat comment block dan lain-lainnya itu. Terus di sini kita lihat dulu press tap to see death. Jadi nanti itu kalau kita mati itu di count, kita tinggal pencet tab kalau mau lihat death-nya berapa. Lalu di sini ada render distance 8+, udah aku setting 10. Advertisement ini pasti ya, ini ada server untuk kalian yang mau main creative atau survival server. Ini ada servernya mcshadowking.org. So, langsung aja kita tanpa banyak omong lagi langsung aja start map. Boom, there we go. Your game mode has been updated to adventure mode. Jadi nah ini dia wave 1. Jadi itu kita harus harus ngalahin zombie itu, daripada jangan sampai zombinya masuk sini, kalau nggak gitu kita kalah. Dan ini ada shop guys. Shopnya ya agak nge-lag bentar. Nah, shopnya ini kita bisa beli item-item ini pakai points. Nah, cara dapat poin adalah membunuh zombinya. Oke, jadi aku bakal praktekin dulu. Nah, ini ada zombie datang kan. Oke, kita bunuh dan nanti pasti kita dapat poin. Setiap satu zombie dapat 1 poin. Kayaknya sih gitu. Ini agak oke, there we go. Ya, dapat 1 poin. Kalau kalian bisa lihat di kanan tengah. Jadi mainnya benar-benar simpel, tapi ini asik karena kayak bisa beli-beli item gitu. Dan arenanya nanti bisa naik arena 5 kayaknya, kalau nggak salah yang terakhir. Dan ya aja, ayo langsung kita aja bunuh-bunuh ini zombie. Dan aku pengen lihat item-item apa yang bisa aku beli. Let's go. Ini bisa 2 zombie. Damn, 2 zombie langsung 1 kali tebas guys. There we go. Ini padahal ini nggak ada durability-nya guys ternyata itemnya. Jadi that's pretty good. Ini masih wave 1 guys, dan aku udah hampir mati. Karena dia kena hit aja. Boom, let's go. Hampir mati guys. Ini gimana aku cara regen-nya? Gitu. Jadi setiap wave gitu langsung regen. Nice. Oke, jadi kita dapat 1 menit setiap wave 1 selesai, terus pindah wave itu kita dapat waktu 1 menit. Oke, nice. Oke, kita lihat-lihat aja dulu di shop. Ini ada 10 poin, bisa beli steel sword. Ini berapa harganya? Nggak kelihatan, boy, harganya, boy. Ini berapa? 175 poin. Mahal amat. Ini bow 125. Ini apa? Extra hard. Nice. Ada kayak semacam power up-nya gitu. Ini apa? Double speed. Wow. Immunity. Become immune to zombie bite for a short amount of time. Drop item to use. Okay, particle. Apa ini? Gak tau. Show off your point. Okay. Distraction. Nice. Ini ada armor kan? Ya, ada armor. Belum ada yang bisa kita beli ya guys, karena poin kita masih 6. Paling enggak ini paling murah 10 poin. Ya udah. Ini bisa snowball, tapi kayaknya nggak berguna. Itu aja namanya have fun, bukan buat membunuh. Ya udah, have fun. Till next waves ada 30 detik. Coba kita lihat-lihat mapnya, arenanya. Ini arena 1 ya guys. Jadi kalau nggak salah nanti arenanya itu bisa ganti-ganti setiap 10 wave mungkin, kalau nggak salah. Aku lihat aja nanti, karena aku juga belum pernah main game ini. Ya baru ini aku cuma lihat di YouTube aja sih. Oke, jadi kita bisa naik-naik ke sini. Wow, nggak bisa. Ada barriernya. Tapi mapnya keren loh guys kalau aku ngomong. Dan 10 detik lagi untuk wave kedua. Wave 2 guys. Wave 2 zombie is coming. Hey zombie, come on, right here, I'm right here. Ada 1, 2, 3 udahan. Yang yoga. Oke. Kita coba bunuh aja guys. Kita cari-cari poin dulu biar kita bisa beli item-item yang keren-keren dari tadi. Aku pengen dapat itu sih, poin yang lebih banyak lagi. Masa ini satu zombie 1 poin sih? Berarti kalau misalnya kita mau beli legendary sword tadi yang 175 poin, kita harus nge-kill 175 zombie. It's gonna take a long time. Oke, nggak apa sih. Tapi ini emang kita masih baru awal. Dari belakang ada juga. Ya Allah. Ini ada 4 guys. Bagus. Oke, nice. Oke. Nice. Kalau bisa kita tuh inner roket tadi. Jadi sekali tebas 2 zombie mati. Ah, nggak bisa kayaknya. Boom. Ayo, mati semua. Come on. Kenapa nggak mati-mati? Deals. Wow. Tinggal 2,5 heart. Oh, tidak. Kalau wave-nya selesai kan balik full. Come on. Ini tinggal 1 lagi. No. Yes. Oke, there we go. Wave 2 complete. Kita punya 14 poin. Mending kayaknya kita beli itu aja deh, guys. Apa namanya? Armor 20 ya. Nggak usah deh. Kita beli steel sword aja. Bam, there we go. Boom, steel sword. Ada sharpness 1-nya. Wow.
That's pretty good. Ini nggak bisa di skip apa? Ini kan waktunya agak lama ya. Kayaknya tadi 1 menit. Nah ini masih ada 50 detik. Ya udah, kalau misalnya nggak bisa di skip, ya udah kita tunggu aja guys. Oke. Okay. By the way, aku juga penasaran nanti yang arena 2 itu gimana. Soalnya aku tadi lihat di screenshotnya di minecraftmaps.com itu ada kayak map yang arenanya itu kota guys. Jadi perkotaan. Nggak tahu itu mungkin arena yang terakhir, karena kalau misalnya kalian bayangin aja zombie apocalypse di kota itu udah puncak dari zombie apocalypse. Ya gitu dah pokoknya. Terus nanti next kalau misalnya aku udah punya poin, wow, bisa beli horse. Oh my god, 200 poin tapi guys. Oke, enggak tahu nanti aku bakal beli apa. Mungkin aku mau beli armor dulu, kalau enggak gitu beli semacam power up ini. Ya mungkin aku bakal beli itu. Enggak sih, mungkin aku beli armor aja dulu yang paling murah yang 20 poin, jadi kita kumpulin aja poinnya. Dan 11 detik lagi untuk next wave. 2 1 and wave 3. Zombies incoming. Oke, aku udah lihat zombie situ satu. Kita coba apakah jauh lebih kuat atau enggak ini steel sword guys. Ya, agak nge-lag. Oh, udah enggak nge-lag. Oke, okay, let's go. Let's kill them all. Kayaknya nih kalau aku ngomong mapnya agak berat, emang kalau pas aku download tadi itu juga size-nya 75 mega guys. Jadi benar-benar nih mapnya agak berat, tapi enggak apa kok di sini ini bukan enggak. Wow. Udah mati. Jadi ini kuat guys. Oke, aku gak menyesal untuk beli yang harga 20 poin ini. 10 poin doang sih. Malah lebih murah 10 poin. Bam, there we go. Let's go. Kill them all. Kill them all. Ya, ada yang dari dalam bangunan juga. Tambah banyak guys zombinya. Oh tidak, ini baru wave 3 guys. Dan aku lihat di mapnya itu, di deskripsi mapnya itu 50 waves. Kalian bayangin aja nanti zombinya mungkin ada yang mutan zombie atau gimana, aku gak tahu lagi. And this is so awesome. Ini kuat banget guys pedangnya. So good. Untung gak ada durability-nya. Seneng banget aku. Nice. Let's go. Udah. Ini terakhir ya. Udah. Yay. Wave 3 is complete. Dan kita dapat, tadi kan awalnya 6 poin. Berarti ada 8 zombie tadi nih wave 3. Nice. Okay, till next week sudah 30 detik lagi. Dan aku barusan itu lihat save screenshot. Aku tadi ngambil screenshot buat thumbnail guys. Karena ini mapnya ini yang arena 1 yang kita mainin di episode ini. Yang jelas nggak mungkin ini 50 waves aku bakal selesaiin dalam satu video. Yang jelas bakal aku bisa. Jadi kalau kalian mau lihat video zombie epidemic ini lagi, kalian like aja video ini. Kalau misalnya sampai 50 like, aku bakal lanjutin lagi episode 2 nya. Wow. Wave 4 equip zombie. Oh jadi kayak, oh gitu guys. Jadi setiap wave, nah itu jadi kayak mobnya itu nggak selalu zombie terus, tapi ada yang equip zombie. Jadi nanti mungkin ada yang pakai beberapa equipment. Tapi ini aku masih lihat sih zombie-zombie biasa aja, belum ada yang pakai kayak semacam armor dan senjata lain. Jadi it's still good, tapi ya gitu. Udah berbahaya nih guys. Kalau aku lihat yang pakai armor kayaknya, oh doakan aja kalau misalnya ada yang pakai armor, itu armornya bisa drop. Jadi kayaknya bisa kita ambil gitu. Jadi lumayan kalau misalnya bisa diambil buat drop, jadi menghemat poin juga. Ini poinku masih 15, dan kalau mau beli armor yang paling murah itu 20 poin. Oh my god, masih kurang 5. Oh, jadi ini kayaknya nggak ada yang di-equip, tapi lebih kuat guys kalau aku rasa. Jadi benar-benar lebih lama matinya. Atau mungkin nanti ada yang pakai armor, please. Ada yang pakai armor dan ada betul armornya. Come on, let's go. Oke, poinku udah hampir 20 habis nih wave ini. Wave ini selesai, aku bakal beli armor yang paling, wow, there we go guys. Ya, udah mulai bermunculan yang pakai armor guys. Oh my god, equip zombie. Dia bawa X sama dia pakai leather armor 3. Ya, leather armornya kecuali helm sih. Jadi nggak full satu set. Oh my god, hampir mati. Aku nggak tahu ini mungkin poinnya lebih banyak deh guys kalau yang equip zombie. Oh nggak, tetap satu poin, ya udah deh. Oke, okay. Ayo kita beli armor yang paling murah, yaitu Peasant armor, ada knight armor. Dan aku baru lihat guys, di sini item-item ini itu ada yang unlock at arena 2. Di sini unlock at arena 3, ini unlock at arena 4, dan yang terakhir-terakhir ini unlock at arena 5, lightning rod. Wow. Oke, okay, so kita beli aja peasant armor. Ya semacam armor aja udah nggak apa-apa. Yep, let's go, kita pasang armor. Oh, jadi satu set. Aku kira benar-benar cuma kayak cuma tadi kan gambarnya cuma ini aja, chest plate aja. Ternyata enggak guys, satu set. Yay. Very very good. Ada 30 detik untuk persiapan. 15 more second. Aku lupa guys tadi ini wave berapa ya? Kayaknya udah wave ini ada tulisannya enggak sih sini? Oh, enggak ada tulisan wave-nya ya. Wave 4 enggak sih kalau enggak salah. Ya lupa tadi, udah wave berapa? Next ini enggak tahu wave berapa. Oke. Okay. 5 4 3 2 1 and go. Wave, oh ya, oke, okay, udah wave 5 sekarang. Oke, okay, nice. Wave 5. Let's go kill all the zombie. Come on, let's just kill. Let's go. Let's go. Oke, okay, ada udah mulai. Oh, tambah banyak guys kayaknya zombie-nya nih. Volumenya tambah banyak, lebih banyak. Oke, okay, let's go kill everybody. Aku berharap dapat dropnya itu X itu kalau bisa, itu senjata lumayan lah kalau bisa. Tapi nggak tahu lagi ini sistem gamenya gimana, aku belum tahu. Belum seberapa paham karena emang baru main. Jadi it's okay. Oke. Pasti ada yang keluar dari sini deh nantinya.
Kayaknya sih ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, ada kan? Ada yang di sini. Oke, okay, let's go. Kill everybody. Kill everybody. Let's go. Let's go. Let's go. Kayaknya ini kalahnya kalau misalnya bukan zombinya masuk ke dalam markas kita deh. Tapi kalau kita mati, nah itu baru kalah. Oke, okay, nggak apa. Oke, okay, udah mati yang equip zombinya. Come on, aku butuh banyak lebih banyak poin lagi untuk upgrade senjata lagi. Tadi kan aku udah beli steel sword ini 20. Kayaknya yang sword yang atasnya ini 50, nggak salah. Aku lupa, 50 atau 100. Oke, okay, langsung aja kita bunuh. Come on, agak nge-lag. Oke, okay, kita bunuh yang ini dulu aja. Oke, okay, nice. Kita bunuh ini, boom, there we go. Boom, oke. Okay. Kita mainnya ganti. No, 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 no. Mau mati, guys. Mau mati. Aku beneran mau mati. Tinggal satu heart. Oh my god. Ini gimana cara bunuhnya nih? Ini gimana cara bunuhnya nih? Tinggal satu heart, guys. Oh my god. Kayaknya kita harus stay in range. Jadi gak terlalu dekat dari zombinya. Tapi juga gak terlalu jauh biar bisa nge-hit. Come on. Come on. Let's just kill everybody. Aku gak mau mati dulu, guys. Kayaknya gak ada equip. Apa kayak item yang bisa buat regen gitu. Karena kalau gak ada kan ya agak berat. Jadi agak susah. Ini baru wave 5, boy. Oke, okay, come on. Equip zombinya udah tinggal 2 zombie biasa ini. Kalian stuck di situ ya? Ya udah mati aja di situ udah. Ayo, come on. Come on. Bam. One more. Yay! Udah. Belum. Masih ada lagi. Di mana? Itu belum apa namanya kayak belum regen aku. Berarti kalau belum regen, wave-nya belum selesai, guys. Oh my god. Di mana lagi nih? Di mana? Oh, nih tinggal satu nih. Dia kecantol, guys, di situ. Dia mau ngikutin aku tapi kecantol tembok. Ya udah. Kasihan amat. Boom. There we go. Yay! Wave 5 selesai dan aku punya 20 poin. Aku mau lihat dulu arena-arena di sini. Item ini gak kelihatan nih berapa harganya. Berapa sih harganya emang? Bisa gak? Oh gak tahu. Gak kelihatan nih berapa sih harganya. Ini kenapa kesana ya? Ya udah nih gak apa. Pokoknya aku mau beli ini. Yes, oke, okay. Oh jadi bisa gini guys. Aku tukar tempatnya sama item lain. Biar aku bisa lihat ini isinya apa. 80 poin bukan 50, guys. Oh my god. Aku masih punya 20 poin dan aku udah kewalahan untuk melawan mereka semua. Oke, okay, gak apa-apa. Nuke. Nuke ini harganya 200 poin. Tapi kita gak mereceive poin kalau misalnya kita kill zombie-zombie itu pakai item nuke itu. Tapi gak apa-apa. Masih ada 35 detik untuk persiapan. Hey guys, aku barusan ambil screenshot lagi yang lebih keren dari yang tadi. Aku jadi ambilnya kayak gini. Jadi ini, ya kayak gini fotonya nanti screenshotnya. Apa buat thumbnailnya. Ya lebih keren aja. Terus aku pasangin shader itu cuma buat kalau bikin thumbnail aja, guys. Karena kalau main pakai shader gak kuat. Ini aja gak pakai shader. Di bawah 40 fps, boy. Ya udah gak apa-apa. Oke, okay, so 3, 2, 1 and wave 6. Let's go. Equip zombie. Oke, okay, guys. Ini kayaknya udah equip zombie semua ya. Udah mulai lebih banyak equip zombinya. Come on. Ya, oke, okay. Let's go. Itu aja ada 2. Itu ada 2. Come on. Let's kill everybody. Let's kill everybody. Come on. Come on. Come on. Oke, okay, aku butuh konsentrasi biar gak kena. Jadi aku tetap jaga jarak dari zombie-zombie ini. Biar tetap bisa nge-hit tapi gak kena hitnya mereka. Let's go. Oke, okay, aku mulai kewalahan, guys. Oh, kita masuk sini aja dulu. Kita masuk ke bangunan ini karena aku tadi hampir terpojok. Oke, okay, aku harus lewat mana ini? Aku harus lewat sini. Hampir kecantol, guys. Kok kecantol udah mati aku tadi itu. Kok kepojok soalnya tadi. Oke, okay. Oke, okay, kita mundur. Kita harus jaga jarak dari zombie-zombie ini. Oke, okay, ayo matilah semua. Matilah semua. Ini lumayan deh kalau apa zombinya banyak, guys. Aku agak senang karena poin yang kita dapat lebih banyak juga. Yoi, kita bisa lebih cepat ngumpulin poin buat beli. Beli. Ya, kecantol daun, boy. Ya, bisa buat ngumpulin poinnya lebih cepat buat beli senjata yang lebih baru tadi. Apa? Iron sword atau apa gitu namanya. Aku lupa. Ini tulisannya steel sword ya, guys. Padahal ini harusnya dari batu, guys. Ya, ini dibodohi kita. Ya udah, gak apa-apa. Oke, okay, tinggal 3 equip zombie yang belum. Habis itu wave kita selesai. Wave 6 selesai maksudnya. Oke. Okay. Oke, okay, one more equip zombie. Sesekali dia kalau aku hit itu dia gak kena knockback. Ya, wow, there we go. Selesai. Wave 6 sudah selesai. Oh yeah. Jadi tadi itu berarti ada 16 zombie, guys, di wave 6. Damn, there's a lot of zombie there. Oke, okay, so piercing armor tuh ini knight armor harganya 50. Nether source 20 dan legendary armor 200 poin. Oh my god. Oke, okay, mungkin di episode ini aku bakal mainin sampai wave 10. Habis itu kita lihat aja nanti mungkin apakah di wave 11 itu bakal pindah arena karena 2 atau enggak. Kalau misalnya pindah lebih keren lagi. Kalau misalnya pokoknya aku bakal main 10 wave di episode pertama ini. Jadi kalau kalian memang benar-benar mau lihat lanjutannya dari zombie epidemic ini, jangan lupa untuk like ya. 50 like, guys. 50 likes and let's go do it. 5 4 ya 4 3, 2, 1, and wave 7, quick zombie. Bagus, ini bisa lari cepat zombinya sekarang. Oke, okay. Zombinya bisa lari cepat, guys. Ini gimana, guys?
Belum ada yang quick zombie, belum ada kan ya? Belum ada. Nah, ini kalau quick zombie berarti kita harus lebih Oh, tuh. Yang pakai sepatu. Yang pakai sepatu itu quick zombie, guys. Yang pakai sepatu. Iya, iya, santai ya, boy ya. Enggak usah lari-lari, capek kau nanti. Oh, tapi gampang matinya, guys. Ya udah enggak apa-apa. Quick zombie doang kan. Jadi kita tinggal hit mundur gitu aja deh. Oke. Okay. Jangan-jangan dari belakang ada quick zombie juga. Bahaya, bos, kok dari belakang, bos. Aduh, kena hit deh. Aduh, come on, let's go. Udah, quick zombie-nya cuma 2 kayaknya, guys, ya. Udah habis, gak ada lagi quick zombie. Oke lah, that's good. Tinggal zombie-zombie biasa ini. Zombie-zombie noob. Yeah, let's go, noob. Kill you. I'm gonna kill you all. Ini enak senjatanya, gak ada durability-nya. Oke, okay, wait. Santai, boy. Aku perlu hit kamu, tapi kau tak perlu hit aku, ya. Jadi gitu aja. Zombie, let's go. 2 lagi, guys, 2 lagi. Oke, okay, one more. Bam, there we go. 40, udah ya? Belum? Sumpah, belum? Masih ada lagi? Ya, kita cacat. Ini dia kecantol lagi, guys. Ada lagi ceritanya nih, zombie kecantol nih. Aduh, there we go. Very, very good. Wave 7 selesai, quick zombie. No problem at all. Baru 48 poin, masih belum bisa buat beli. Ini apa sih namanya tadi, aku lupa namanya. Bener. Ya, hilang itemnya. Ini gimana sih? Ya, aku tukar. Ya, ini apa namanya tadi? Apa sih tadi? Gak kelihatan namanya kan. Iron Sword, benar namanya Iron Sword, itu harganya 80 poin. So, aku bakal kumpulin dulu poin-poinku sampai 80 poin. Doakan aja sebelum wave 10 aku udah bisa dapat 80 poin. So, kayak kalian bisa lihat di episode ini, aku malah beraksi menggunakan Iron Sword. Gila, guys, ini kalau menurutku emang benar-benar mapnya keren banget sudah. Ini kayaknya kayak perkampungan di tengah desert ya. Ini apa namanya? Padang pasir ya kan. Tuh kan di luar sana padang pasir. Kita enggak bisa keluar kayaknya ya. Kita coba aja. Oh, bisa. Wow. Oh, enggak bisa. Oke, jadi kayak ada barrier-nya di sini. Tapi kalau kalian lihat ya, ini emang benar-benar kayak perkampungan di tengah padang pasir yang ya bisa diomong sangat keren. Kalau menurutku nih bangunannya keren-keren beneran. Ini keren banget. Very, very good. Oke, habis dari wave 8-nya bakal keluar and bam, wave 8, quick zombies. Oke, jadi kayaknya enggak ada equip zombie, cuma ada quick zombies. So, that's really good karena equip zombie itu kayaknya aku ngomong lebih berat daripada ngelawan quick zombie karena damage-nya begitu kena itu benar-benar gila, boy. Jadi damage-nya kayaknya 2,5 heart kalau nggak salah yang equip zombie karena dia kan punya senjata pakai X itu. Oke, okay, ada 2 zombie di sini, ada 2 quick zombie maksudnya. Oke, okay, kita kill satu-satu, one by one. Alon-alon pasti kelakon. Iya, penting ngono lah. Ya udah, quick zombie, let's go. Ada 4 guys sekarang, guys. 5. Wow. There's a lot of quick zombies. Come on, jangan-jangan. Kau nggak bisa, kau nggak boleh lari-lari. Capek kau nak lari-lari terus. Capek kau nak. Aku terpojok. Bener, aku terpojok tadi, guys. Oke, kita masuk sini aja. Hampir saja aku mati ya. Tadi gara-gara terpojok bara quick zombie ini. Hi, cepat amat kau nak. Aduh. Oke. Kita di sini aja. Come on. Oke, mundur lagi. Oke. Quick zombie-nya pokoknya mati dulu dah. Quick zombie-nya mati. Oke, sip. Oke, quick zombie udah mati semua. Tinggal zombie-zombie biasa. Oke, santai aja. Zombie-zombie biasa ya, santai aja. Udah. Santai boy. One more, guys. One more and bam. There we go. Wave 8 selesai. No problemo at all. Oke, udah 64 poin. 16 poin lagi kita bisa beli Iron Sword kita. Yay. Oke, 10 detik lagi untuk next wave, yaitu wave 9. Habis itu kita, kayaknya habis wave 9 sih, kalau ngomong kita bakal dapat poin yang cukup untuk beli Iron Sword. Habis itu kita bakal beli Iron Sword, and di wave 10 kita udah bisa beraksi pakai Iron Sword kita. All types of zombie. Oke, mulai uraan. Ada equip zombie, ada quick zombie juga. Jadi ini mungkin ya wave terberat kita sebelum wave 10. Untuk sementara ya wave terberat kita adalah wave ini. Oke, kita coba aja, guys. Kita bunuhnya ya langsung aja gitu. Kita yang nyamperin zombinya. Jadi untuk biar zombinya nggak langsung gerumbul gitu. Kok gerumbul kan? Nah, dan aku berpikir lagi kalau misalnya zombinya gerumbul, itu zombie yang di depannya zombie biasa, kalau kedorong quick zombie jadi cepet juga, ya kan bahaya, guys. Ya gimana? Oke, kita di sini aja. Ini tempat paling aman kalau bagiku ya. Tempat paling aman sudah. Oke, itu ada quick zombie dari sana. Oke, santai boy. Oke, santai. Oke, nice. Oke, mundur lagi. Jadi caranya gitu aja, guys, tipsnya. Jadi kalian hit, kalau misalnya dia nggak knockback, kalian mundur. Tapi kalau misalnya dia kena knockback, ya kalian tinggal itu aja sih. Tinggal lanjutin hit lagi gitu. Tapi kan kalau di 1.10 ya, kalau nggak salah mulai 1.10 tuh, sword itu ada kayak regen-nya gitu loh. Kayak regen nggak bisa langsung ada cooldown-nya gitu. 1 detik mungkin, kalau nggak salah. Jadi kalian harus nge-hitnya pelan-pelan. Oke, so udah 74 poin, guys. Aku berharap
bisa ini dapat 80 poin. Kalau aku lihat sih zombinya memang masih ada lebih dari 5 ini sekarang. Yap, oke. Okay, let's go. Let's go. Oke, okay, oke. Okay, ini tinggal dikit, guys. Let's go. Kita kita bunuh semua mereka. Zombie-zombie ini memang mesti ke-stuck ya kayaknya di sini, guys. Kayak misalnya kecantol di sini ya, enak dah. Enak. Jadi kita tinggal gini aja. Oke, okay, udah dapat 80 poin dan masih ada 2 zombie lagi, guys. Oh, iya, yeah, berarti jadi di wave ini ada 18 zombie totalnya, guys, kalau aku hitung-hitung. Oho. Oho, udah selesai? Belum. Masih ada lagi. Wow, kita cari. Ya, ada zombie lagi yang kecantol nih, guys, di sini, guys. Look at that. Ya, kasihan amat. Ada 2 lagi, nggak 1. Ya, kasihan amat nih 2. Ya, oke. Okay. One more time. Bam, there we go. 84 poin. Yay. Oke, okay, wave 10 kita bisa menggunakan iron sword. Ayo kita beli iron sword kita, guys. Bam. There we go. Sharpness 2 iron sword. Oh, yeah. Kita beraksi menggunakan iron sword kita. Dan pasti ini jauh lebih kuat daripada steel sword yang kita punya. Harganya cuma 10 poin. Ya, 10 poin. Sedangkan 80 koin. Harusnya sih 8 kali lebih kuat ya, guys. Tapi kita lihat aja. 3, 2, 1, and yep. Wave 10 bakal dimulai. Oke, okay, guys, there we go. Wave 10 sudah dimulai. Dan ini kayaknya kita lawan zombie bossnya. Oh my god. Ini lawan zombie. Oke, okay, there's a zombie, guys. Oke, okay, kita untung aja di wave 10 kita udah punya iron sword. Jadi lebih kuat, jauh lebih kuat. Oke, okay. Udah mati, guys. Oh my god, oke, okay. Respawn, respawnnya di mana? Oke, okay, respawn langsung di sini. Let's go, kita langsung aja. Nggak ada lost item, lost apa gitu, nggak apa. Oke, okay, langsung aja kita zumbu. Zumbu, bunuh desert zombie-nya. Come on. Hitnya gila, 6 heart. Oh my god, dan dia nggak bisa kena knockback sama sekali, guys. Sama sekali, ini aku hit terus dan dia nggak kembali. Oh my god. Come on, dikit lagi. Itu kenapa? Dia kayaknya ngeluarin power up ya. Oh no. Oh my god, come on. Ya, agak nge-lag, jangan-jangan dia nge-lightning nih. Jangan-jangan dia nge-lightning ini. Jangan nge-light. Oke. Dia nggak nge-lightning. Oke. Okay. Kapan? Ah, oh iya kan dia. Bagus. Struck by lightningnya desert zombie. Apa hubungannya desert zombie padang pasir sama lightning, bos? Kan nggak nyambung. Gimana ini? Ya udah sih. Tapi kita lanjut aja. Desert zombie-nya tinggal dikit lagi. Oke. Okay. Pasti. Oh, dia. Yes, menang. Yes. Yes, udah menang. Berarti wave 10 udah selesai. Oh, pindah arena, guys. Pindah arena. Ya. Minecraftku nge-crash. Oh my god. Minecraft yang nge-crash, guys. So, oke. Okay. Yep, there we go, guys. Look at this. A fatal error has been detected Java runtime environment. Oke, okay, jadi laptopku nggak kuat ternyata. But kita menyelesaikan wave 10, so that's very good. So, if you guys like this video, don't forget to like and comment and share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channelku. Dan look at this, man. Yep, laptopku rusak. Ya, nggak kuat, guys. Oke okay lah. Once again, thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like. And, ya. Yeah, once again, thank you for watching this video. And, Lord Dutchman out. Bye.